Asal isim mutamakin amkan. Yang ni yang banyaknya. Jadikanlah 98. Saya nak kurangkan. Sebab tak jadi sempurna. Yang tiba persoalan, kenapa ada yang ghairu amkan? Padahal isim ni sepatutnya dia mesti amkan. Yang tadi di musyabahati bil harfi, semula dia yang soal ini di musyabahati bil fi'li. Tadi fi'il kita jadikan sebab dia murab, sebab sama dengan isim, tak timbul masalah sebab tak ada yang berkongsi dengan dia. Kalau kita jadikan isim sebab dia sama dengan fi'il, kita jadikan dia mabni, tak ada beza pula dia sama dengan huruf. Faham tak? Tadi kita kan isim kita bagi kepada dua kan, murab dan mabni. Kenapa isim mabni? Sebab isim mabni sebab dia sama dengan huruf. Tapi ada lagi satu wajah persamaan, dia sama dengan fi'il. Kita tak boleh kan, walaupun al-aslu fil af'al al-bina, kita tak boleh terus ambil hukum bina dia letak kat isim. Sebab isim ni asal dia kuat, boleh berubah. Dia tak boleh mengejut terus dia jadi mabni. Kalau persamaan dia dengan huruf tak apalah, sebab huruf ni semuanya mabni. Ada wajah persamaan yang kuat untuk kita mabni kat isim tu. Tapi semata-mata persamaan dia dengan fi'il, tak boleh lagi nak jadikan dia mabni. Cuma kita kurangkan alamat dia. Asal isim ni boleh timbul tanwin, jadi tak boleh timbul tanwin. Madarisu, masajidu, tak boleh jadi masajidun. Sebab apa? Kata-kataan tu, benda-benda tu ada persamaan dengan fi'il. Jadi anda tak bincang apa persamaan tu, kita akan masuk dalam ismul ladzi la yusarrif. Cuma point dia, isim ada tiga jenis mabni. Kenapa mabni? Sebab sama dengan huruf. Kalau amkan tu tak perlu tanya, sebab itu al-aslu. Betul yang asal ni kita tak tanya, kenapa dia boleh berubah ikut sedap dia? Tak, itu asal dia. Tapi kenapa ada yang ghairu amkan? Sebab ghairu amkan tu sebab ada persamaan isim tersebut dengan fi'il. Itu point dia lah. Itu gambaran umum dari segi isim, fi'il, huruf, dari segi mabni dan mu'rab. Okay, sampai kat situ tadi, 28. Minggu depan kita akan, esok minggu depan kita akan masuk khusus al-i'rab wal bina. Jadi hari ni kita cuma masuk ni lah, mukadimah yang pertama sahaja. Nampak tadi kan, point ilmu nahwu ni ada mukadimah, ada mautu'an. Mukadimah ni ada tiga, hari ni kita dah habis lah bab al-kalam. Kita dah habis bab al-kalam dari segi gambaran umum. Kalau nak masuk detail, kita akan masuk kitab ni. Ini cuma just lakar. Bila masuk kitab tu, kita dah nampak apa yang kita nak bincangkan. Ada soalan setakat tu? Tak ada soalan? Tak ada. Kuat tak ada. Kuat tak ada. Jelas kan? Kalau kita nak tahu jelas ke tak, esok kita tanya. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhamdulillah. Fa'ana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fi'in wa alimna ta'wil. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. عين والحمد لله رب العالمين. Kerana jalan-jalan diucapkan kepada Fadil Ustaz, semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat kita ulang kaji balik di rumah, supaya apa yang kita belajar ini tak hilang, dan kita tangguh majlis kita dengan kita sebagai